Assalamualaikum, selamat petang. Pada petang ni saya nak jawab macam mana tadi adik SPM matrik macam mana nak tentukan boleh ke tidak untuk dia jadikan penyelesaian matrik. Okey. Ini 1 2 3, okey ni 2 4. Ini maksudnya apa? Ni baris baris dia ada petak sekali, satu baris. Satu baris. So satu baris darab dengan 3, 3 lajur. 1 2 3. Yang ni pula dua baris darab dengan satu lajur. Jadi ni 3 2 tak sama, jadi dia tidak boleh selesai. Kalau yang macam ni A B C E F G H, okey. Ini ada satu baris darab dengan 3, dua baris. Okey, dua baris maksudnya apa? Ni dua baris satu baris, dua baris darab dengan dua lajur. So ni tak sama, tak boleh selesaikan. Yang ni pula okey, yang ni ini 2 darab 2 2 baris darab 2 lajur, 2 baris darab 1 lajur. Sama. So kita boleh selesaikan mana 2 kali 1 matriks So ini matriksnya. Okey, jadi macam mana kita nak letak? Okey. Bila satu saja. Okey, sini CF kan? CF ni mestilah letak sebelah sini. Kalau dia ada sini ada misalnya ada apa? Ada ZM. ZM kat sini. ZM dekat sebelah sini. Dia jadi 4 lah. Okey, jadi yang ini ada 2. Semua ni hendaklah sebab bahagian atas. X, Y. Yang ni semua ni hendaklah di bahagian bawah. A, Y. Darabkan, tambah. Okey, ni. Okey, ni A, B, C, D. 1, 2, 3. Okey, ni memang boleh lah kan. Biasa kalau macam ni memang boleh. Maksudnya 2 darab 2. Kita macam ni. Ini ada 2 lajur. Satu sini, satu sini. So, satu di sini. Satu di sini. So, satu di sini ialah 1, 3. Tulis 1, 3. 1, 3. Kat sini ialah 2, 4. 2, 4. Okay, lepas tu yang ni. Bahagian ini di atas. Atas kat sini sekali. Atas kat sini sekali. Atas yang ni bawah kan. Okay, bawah sini sekali, bawah sini sekali. Okay, yang ni matrik songsang. A, B, C, D ya. Ini ialah A. Untuk dapatkan matrik songsangnya, kita kena A kali dengan D tolak B kali dengan C. A, D tolak B, C. Yang ni kita terbalikkan dia, D dengan A ni. Lepas tu kita letak negatif. Okay. Negatif B, negatif C. Yang ni 2, 7. Negatif apa tak nampak. Dia 1, 4. Dia jadi macam ni. Ni darab ni, ni darab ni. So, lepas tu terbalikkan dia, negatifkan dia. Okay, jadilah matriks songsang dia. Kanan tu. Yang ni R. Ni R. Okay. Lepas tu kita darabnya. Dan kita tukar tanda dia. Ini ada sama. Yang ni tak ada sama dengan Dia darab. Okey, bila dah dapat macam ni, kita buat ni. 1 negatif 12 tambah 10. Yang ni negatif 3, negatif 5, 2, 4. Yang ni ialah negatif 2. Ini negatif 3, negatif 5, 2, 4. Kita boleh selesaikan macam ni atau kita habiskan dia. Okey, lagi saya nak terangkan okey bagaimana nak buat yang ni. Okey, macam ni 4 5 3 1 2 3 kan. Jadi dia ni 2 3 1 lajur je. Kita tengok yang sebelah sini satu je. So dia hanya satu sini. Yang sebelah sini tak ada. So 2 3 kita tulis 2 3. Sebab dia ada 2 baris ada lagi satu. 2 3. Yang ni 4, 5. So, 4, 5 kita tambahkan. Ni 3, 1 tambahkan. Jadi, kita dapat. Okey, selesaikan. Nanti kita dapat. Untuk kita macam ni. Okay, nak okay, 15 campur 8 berapa? 6 campur 3, 9. Okey, lagi contoh. Contoh nak buat matriks. Contoh matriks macam. Okey. Okay, 2, 4, 5, 7. Asyik nombor ni je saya suka. 2, 5, 4, 7. Kali dengan
AB lah senang eh. Okey, AB. Jadi 2 darab 2, yang ni 2 baris eh. 2 baris darab 1. So ni sama, hasilnya ialah 2 darab 1. Maksudnya 2 baris macam ni. Jadi yang ni AB, kita tulis sini. AB. Okey, AB. AB, tulis AB sini. Ada 2 baris, so tulis lagi A dengan B. So sini 2, sini 5, ini 4, ini 7. Kita tambahkan. Ingat ya, untuk semua yang 2, 5 ni, dia menintang eh. Menintang ke atas, bahagian atas. Kini bahagian atas. Mesti letaknya dekat atas. Yang ini bahagian bawah, mesti dekat bawah. Okay, contoh lagi. A, B, C, D. Okay, kali dengan X, Y, Z, M. Okay. Yang ni. Okay, ni ada 2 baris. Okay, jadi kita buat macam mana? Kita tengok yang ni kan? Okay, X, Z. Lagi satu. X, Z. Okay, yang ini sebelah sini. Yang ini sebelah sana. Y, M. Y, M. Okay, bila dah siap macam ni. Ini kan A, B. So, A, B. A, B. Ini C, D. C, D. C, D. Tambahkan. Ini tiap tak? Okey ni. Ha, kalau tukar dalam bentuk nombor, kita darab ni dan kita tambahkan. Ini sebab saya nak tunjukkan macam mana. Yang ni kan C, D kan? C, D ni. Dia akan berada di bawah saja. Ha, sini dan sini. Okey ni. Exact ni. Ada 2 lajur. Dua lajur, so sini XZ sini, YM dekat sini. Okey, untuk nak kira macam 4, 1, 2, 3. Okey, darab dengan 5, 0, 1, 0. Okey, jadi macam mana nak buat laju-laju? Okey, ni 5, 1, so 5, 1. Ha, 5, 1. 5 sini hanya sebelah sini saja. So 5 1. Sebelah sini saja. 0 0 0 0. Okey, dah siap. Lepas tu ni 4. Okey, 4 1 4 1 2 3 2 3. Okey, darab. Kalau kita selalu buat, kita akan jadi laju eh. Okey, sekarang kita selesaikan. 20 campur 1, 21. 10 campur 3, 13. 0. Ni 0. So, jawapan dia macam ni. Lagi, buat laju-laju eh. Macam 2, 4, 1, 5. Kali dengan 5, 1, 0, 2. Okay. Nampak je sini? Terus 5, 0. 5, 0. 1, 2. 1, 2. Okay. 2, 4. 2, 4. Ni 1, 5. 1, 5. Okey. Kita pun dapatlah selesaikan dia. Bila kita buat macam ni, kita tak jadi macam panik bila soalan dia macam ni. 2, 1, 4, 5. Kalikan dengan 5, 3. Alamak, macam mana kan? Ha, macam mana? So, ni satu lajur je. Maksudnya dia dekat sini. Ke kawasan sini je. 5, 3, 5, 3 sebab ada 2 baris. Ni 2 baris. 2, 4, 1, 5. Okey. Jadi hari ini kita telah belajar matriks. Alhamdulillah supaya, bukan supaya, alhamdulillah. Semua yang ada petang ni dapat manfaatnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum.